Bakal calon gubernur Jawa Timur yang diusung oleh PKB Luluk Nurhamida menemui simpatisannya di Sidoarjo. Luluk menyoroti tingginya kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Jawa Timur yang tidak terakomodir secara proporsional. Menemui simpatisan yang mayoritas kaum perempuan di Sidoarjo, Jawa Timur minggu sore, menambahkan isu kekerasan pada perempuan dan anak menjadi pekerjaan rumah yang besar dari Pemprov sebelumnya. Kofifa Indar Parawansa yang merupakan gubernur perempuan pertama di Jawa Timur seharusnya dapat mengakomodir tentang isu tersebut. Kejahatan terhadap kemanusiaan dan ini juga merupakan pelanggaran pidana dan oleh karena itu ini harus bersama-sama kita siapkan baik itu pencegahanannya, kemudian juga hukum acara yang berpihak kepada korban, lalu juga penanganan yang berkeadilan bagi korban, bantuan, fasilitasi dan dukungan baik itu psikolog atau psikiater, bahkan kalau perlu medis dan bahkan adalah pekerjaan kalau memang ada korban yang kehilangan pekerjaannya.